Halo guys, jumpa lagi dengan saya ya. Astro hari ini guys, aku akan memperlihatkan ini tutorial kerja jahit jaring porsen power block ya guys. Ini jaring power block guys, jaring power block ya. Ini sementara masih dilipat-lipat ya. Kalau saya tanya karena tenaga kerjanya cuma ada 3, jadi kita nggak bisa rame-rame sentiki ya. Ini cuma 2 orang ya. 2 orang yang sentiki ya guys. Apakah itu sentiki? Ini guys, kita terangin ya. Sentiki itu adalah kita melipat-lipat jaring untuk mencari tengahnya ya, asnya. As tengah kita cari, baru kita dibagi 2 ya, jaring atas. Apa ini kan jaring yang pertengahan ya. Dari atas ini kedalamannya 120. Jadi kita bagi 2 menjadi 60-an ya guys. Yang atas 60, yang bawah 60 ya, kita lipat-lipat terus sampai yang terpendek ya guys, terkecil nanti kita lipat. Atasnya juga kita nanti lipat-lipat terus sampai pendek, dan yang bawah juga dilipat-lipat, karena ini akan menyatukan jaring yang sebelahnya ya guys. Yang sebelahnya itu dia kedalamannya 110 guys. Yang ini aku sementara kerja ini dia 120, jadi kita harus menghitung antara dari 110 ketemu sama 120 itu bagaimana caranya ya guys. Nah, ini perhitungannya begini ya guys, kita sentiki ya, kita sentiki. Jadi nanti jadinya untuk yang per 50 cm perkiraan ya, 50 cm itu ketemunya 52 gitu ya guys. Jadi agak kendor sebelah karena ini kepanjangan sama ya, tapi tetap nanti jahitnya bisa rata ya guys, jahitnya rata. Jadi sementara sentiki ini satu penata tengah 2 orang guys ya. Nah, itu sama Pak D ya. Kalau Pak D ini asal Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ketemu di kerja ini sudah berteman sekitar dari tahun 2010, 14 tahun guys. Ya, satu sama dia ya di sini. Kita ketemunya juga di sini ya. Nah, sekarang kita bekerja sama-sama memperbaikan jaring power block. Untuk jaring porsen sakalar, untuk porsen manual Jawa, manual itu khususnya itu aku juga sering ikut kerja sama yang porsen manual itu ya guys. Kalau ini jaring power block ya guys, jaring power block itu jaringnya kombinasi ya guys, nggak semuanya matanya sama ya. Untuk yang Lampung ya, dari atas Lampung itu kita pakai jaring ukuran 1 in 3/4 guys, yang di tengah ya, setengah ini ya, sintro namanya, sintro ya, 1 in 3/4, baru kita kombinasikan dengan 2 in ya guys, 2 in, baru setelah 2 in kita ke bawah lagi pakai 2,5 guys. Dan untuk bawahnya yang 2,5 in itu kita juga pakai 3 in ya guys. Ini kombinasi ya guys, dari 1 in 3/4, 2 in 2,5, 3 in, dan yang terakhir yang paling bawah yang ikut sama timah itu pemberat itu kita pakainya 4 in ya guys, karena dia di paling bawah ya, paling bawah itu kita pakai jaring-jaring yang mata lebar 4 in, nggak apa, yang penting
itu benangnya agak besar ya guys, sekitar benang nomor 75 ya sampai 90 lebih baik ya, lebih bagus. Karena dia kan kalau yang 4 ini itu kan dia langsung kena ke timah ya, dia ngantung di serambat timah. Apa itu serambat? Serambat itu kalau sini bilang namanya garganta ya, garganta itu untuk yang untuk jaring yang cuma 8 mata dia, tapi benangnya besar ya, yes, sampai 180 ukuran. Kalau jalannya ya karena dia langsung ke timah guys. Nah ini pekerja satu lagi guys, ini satunya yang ini ya, kita cuma tiga guys, satu unit ini ya, satu unit cuma tiga orang guys. Gimana guys tenaganya guys, tapi kita tetap semangat, semangat pantang nyerah guys, pejuang-pejuang rupiah ya. Ini untuk jaring-jaringnya ini ada hitam, merah, biru juga ada ya guys. Ini jaringnya campur guys, ada swallow, ada polyester, juga ada retail itu satu ya, jaring jemur. Untuk pelampungnya itu pelampung nomor dari kantong itu 40 ya guys. Ini jaring purblok, ini kantongnya bukan di tengah ya guys, dia kantongnya di ujung ya, kantong ujung, kantong ujung. Untuk kantongnya itu pakai benang 75 sama 90 sama 60 ya, dari atas 90, tengah 75, ke bawah lagi 60, 60 nya pada dua ini. Kalau untuk kantongnya 75 dia pakai 1,5 inch ya guys, pelampungnya 60. Untuk tali pelampung itu kita pakai tali sutra ya guys, tali sutra ya, dan untuk pelampungnya pelampung Korea itu. Saya pakai 40 sekitar 2 penata ya, 2 penata itu 2 sambung ya, 2 sambung. Baru setelah pakai 40 2 sambung kita pakai 30 guys, 30 paling banyak ya, sampai semua sampai lewat tengah, lewat situ terus 30. Baru setelah itu kita pakai 25, paling ujung kita pakai 20 guys. Untuk kan yang pelampungnya ya ada lingkar itu 320 guys, kecil ya. Tapi ya kecil-kecil campuran ini guys, cari kecil tapi dalam ya guys, kecil tapi dalam ya. Ini caranya kombinasi ke semua guys. Pekerjaan dal ini ya guys, Pak Tua, namanya Pak Tua asal Kalimantan, sudah merantau di sini sekitar 20 tahunan, hampir 20 tahun mungkin dia sudah di sini ya, belum pernah pulang guys.